Kemudian mereka di menit awal langsung menekan, melewati satu dua pemain kaki kanan nomor punggung 11 kita Lobo. Lihat Giovanni Lobo memang skill yang luar biasa. Ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Coach Jackson. Bagaimana dia mengatakan kelebihan dari Santos, kelebihan dari pemain Brasil adalah bagaimana kemudian ketika mereka punya skill individu yang cukup baik, punya kualitas, punya kemampuan, dan itu terlihat tidak gol yang sangat berkelas. Kombinasi buat Solosa, kemudian bersama dengan Jaran, dan diselesaikan dengan begitu indah, begitu dingin oleh seorang buat Solosa. Ini adalah gol yang ke-105 yang disumbangkan oleh buat Solosa ketika mengenakan seragam dari Persipura Jayapura. Sebuah kerjasama, sebuah chemistry, dan kita lihat sebuah teknik tanpa melakukan kontrol bola. Ian Luis Capes, bagaimana dia mengambil keputusan, keeping bola, kemudian membawa ke dalam kaki kiri. Membentur tiang, tapi masuk ke dalam. Kombinasi ini yang saya pikir memang sebuah kualitas. Ian Luis Capes kembali membuktikan bahwa memang dia layak untuk terus mencicipi gelar juara bersama Persipura Jayapura. Kontrol bola satu kali dan tendangan yang begitu tajam dengan kaki.